Manusia ni lupa kepada Syaban. Lupa ke apa? Dalam tahun ni Syaban lah Allah akan amalkan hamba dia naik ke langit. Percampi. Nabi kata, aku lebih suka Allah Ta'ala akan surat amalan aku dalam keadaan aku berpuasa. Aisyah Royak kata, Nabi ni puasa bulan Syaban ni supaya tak ada buka. Mana setiap hari? Sunnah. Nabi puasa kebanyakan hari dalam bulan Syaban. Dan nak ambil lari, jangan duduk tujuh lah. Kita tak ada puasa dari awal. Boleh 15 Syaban kita start. Situ Nabi lari. Banyak ulama kata itu adalah makruh. Pah, main dengan lapar, main tak ada, tak ada pahala ni dah. Teruk. Makruh puasa pagi sampai gelap, hanyanya. Dan hadis yang saya baca malam ini, hadis dibilas sahih oleh ulama Albani, ulama terbaru baru mati di mana ini. Dalam bulan Syaban ni, dia ada satu malam. Lebih malam ni. Malam ni Allah Ta'ala apa semua dosa. Malaikat dua kali Allah Ta'ala tak apa dosa. Malam ni sepuluh Syaban pun, Allah tak apa dosa orang ni. Allah besar benar dosa dia. Alhamdulillah. Ibu bapa, adik kakak yang dihormati, insya-Allah sekarang kita duduk di depan lami rumah Ramadan. Sekarang kita duduk depan lami. Lami ni nama Syaban. Tak berapa hari lagi kita sapa di ibu rumah nama Ramadan. Alhamdulillah. Kita mai tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni riwayat Ibn Majah dan Tabarani. Dan lain keduanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal يَطَّلِعُ اللَّهُ خِيْهُ إِلَى خَلْقِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانِ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ وَأَوْ مَشَاحٍ صَحَهُ أَلْبَانِينَ. Ada ini dibilas sahih oleh Albani. Nabi kata Allah menjadikan, Allah penaikkan kejadian dia daripada kepada makhluk dia, iaitu pada malam nisfu min Syaban. Ini pada malam nisfu Syaban, maka Allah ampun semua makhluk-makhluknya. Malaikat dua jenis ni tak dapat keampunan daripada Allah. Pertamanya musyrikin, yang keduanya masyahidin. Ibu bapa semua, ada hadis satu lagi. Nabi kata Syaban ni manusia banyak lupa sangat. Manusia jadi lalai Syaban. Kerana kena sungguh dah. Rajab baru ninggi yo. Pasal ada Isra Mikraj. Nah. Rajab mana Isra Mikraj? Gimana buat Isra Mikraj? Tapi bawa masuk Syaban sebenarnya. Ibu bapa, adik kakak semua. Baru ni Rajab. Nah. Syaban ni duduk di antara Rajab dengan Ramadan. Banyak manusia terlupa. Sedangkan Isra Mikraj hadis yang lebih sahihnya Rabiul Awal. Orang tahu belakang. Kerana Rabiul Awal ni beranak, mati, jadi rasul, hijrah, Isra Mikraj. Rabiul Awal. Beranak,
mati Rabiul Awal belaka. Beranak Rabiul Awal, mati Rabiul Awal. Ah. Kita nak kira kiralah mana tu. Dah hak demo sambut molok tu kan? Demo rasa ramai Nabi mati kah? Ha tu. Pasal tu ya, bila tak ada sunnah ya jadi. Ah, kita munculah Nabi Muhammad mari kita sambut molok ni dengan kerana seronok Nabi mari. Dah. Tapi pas Nabi mati Rabiul Awal juga. Nabi mati Rabiul Awal juga. Jadi kita seronok boleh Nabi mati. Ya dia benda tak kena kacang atas dia. Berselerak tak buat selalu. Rabiul Awal hijrah. Daripada Mekah pergi ke Madinah Rabiul Awal kan? Dari latih jadi rasul Rabiul Awal. Dan Isra Mi'raj Rabiul Awal. Hadis ni lebih sahih. Tapi ulama kata hawa masyhur doa rajak, biar ke dia lah. Nah, janjinya isi Isra Mi'raj tu kita kena berhati, kena perhati, kena molek. Beberapa banyak dalam Isra Mi'raj tu hadis yang dibawa masuk oleh Israiliyat. Nah, kalau kita tak mamuh pergi belakang telah habis. Kena kulit-kulit telah masuk kakasi kabur, orang panggil gapo luka agak perut. Beringat dah. Dan banyaklah ni kita ada perhati sini ke sana lebih kurang. Bila Mi'raj tu dia mari kepada hikmat. Apa di sebalik Mi'raj? Ya tak royak kata Tuhan naik selapis, dua lapis naik. Ya nak lari takut jadi syubhat. Padahal cerak dah deh, naik kok nung ke? Bukan naik kok ning. Jadi berapa yang saya kasihi. Nabi kata banyak sangat. Manusia ni lupa kepada Syaban. Lupa ke apa? Dalam tahun ni Syaban lah Allah akan amalkan hamba dia naik ke langit. Percampi. Nabi kata aku lebih suka Allah Ta'ala akan surat amal aku dalam keadaan aku berpuasa. Aisyah Raya kata Nabi ni puasa bulan Syaban ni supaya tak ada buka, mana setiap hari sunnah Nabi puasa kebanyakan hari dalam bulan Syaban. Dan hak Nabi lari jangan duk tuju nah. Kita tak ada puasa dari awal. Bulan 15 Syaban kita start. Ha, situ Nabi lari. Banyak ulama kata itu adalah makruh. Pah main dengan lapar, main dengan tak ada pahala ni dah. Ha, teruk. Makruh puasa pagi sampai gelap hanyanya. Dan hadis yang saya baca malam ni, hadis dibilas sahih oleh ulama Albani, ulama terbaru baru mati di mana ni. Dalam bulan Syaban ni dia ada satu malam lebih malam ni. Malam ni Allah Taala hapus semua dosa. Malaikat dua kali Allah Taala tak hapus dosa. Malam ni sepuluh Syaban pun Allah tak hapus dosa orang ni. Allah besar benar dosa dalam malam ni. Nah. Ni sepuluh Syaban lah. Dan kalau kita tengok pendapat puak ulama dulu-dulu, amalan yang orang kita nak buat tu amalan jama'i. Mak kita sini Yasin dah tiga kali. Kalau dulu pada ni Aisofa ada dah. Aisofa tak ada dah lah ni dah. Berhenti dah. Ada dah. Alah ni Aisyabah Aisyabu. Ya bukan saja baca Yasin tamada. Nah, ya tak air pula tengah. Air nispu dia panggil. Wal'ayazubillah. Malah nispu tak ada amalan yang tertentu, yang ditentukan khas. Tak ada. Banyak amalan nispu. Nak molek amalan ifradi, peribadi. Karena jama'i ni Nabi tak ada biasa tunjuk contoh malam nisfu amalan jama'i. Kalau baca Quran apa jama'i, ramai-ramai baca kulhu apa ramai, tak ada Nabi buat contoh
Cuma Nabi Royak kata, malam nispu ni, malam yang Allah ampun segala dosa hamba dia, malaikat ada dua jenis manusia yang Allah Ta'ala tak ampun dosa. Walaupun malam nispu. Supaya malam Lailatul Qadar ke? Lailatul Qadar tu Allah ampun semua. Malaikat empat jenis manusia Allah Ta'ala tak ampun. Tu. Nah, ini kita duduk dekat dengan nispu. Jadi malam nispu, orang kita sini, orang Melayu Nusantara ni, tak kira lagi mana pun, Indonesia ke Malaysia, dia buat malam nispu. Ada ulama tegur, tak boleh, ini adalah benda bid'ah. Ada ulama kata, tak ada apa, jangan we nampak sangat-sangat. Jadi wapak semua, hak jelas sekali malam nispu ni, kita banyakkan ibadat, banyakkan berdoa, tapi tidak suruh berjamaah. Kita buat sore-sore, bangun tengah malam, tahajud tengah malam, malam nispu. Jangan lupa nak minta apa, minta. Jangan lupa minta masuk syurga, jauh pada api neraka. Bukan kita saja, anak cucu, anak isteri kita bersama. Nah. Okey. Ibu bapa semua hak duduk kat rumah, rasa apa dengar cerak ni nah? Berarti malam. Dua jenis manusia yang Allah Ta'ala tak terima, yang Allah Ta'ala tak apa dosa, malam nispu. Dia nak baca Yasin 10 kali pun perih orang ni. Nah, kerana umur kita ni baca Yasin 3 kali dah. Minta panjang umur, murah rezeki, pakai pasal lagi. Tak pasal lagi. Panjang umur, murah rezeki. Kenapa satu lagi, selamat kamu. Tapi hak belak tak ada lah tiga tu, minta nak masuk syurga tak ada dah. Sepatutnya kena minta masuk syurga sah. Nah, kan hak nung hak agak lebih kali. Nah, ibu apa semua? Illa dua kali ni apa? Illanya hak tak boleh Allah Taala tak ampun limusyrikin. Orang bersyirik. Orang bersyirik dengan Allah. Dah sudah syirik kan? Tak oyak pun tak pada syirik ni dah. Musyrik ni kullu man asyraka ma'allahi syai'a. Setiap mereka yang bersyirik dengan Allah dengan sesuatu. Ikut. Wahai orang bersyirik, ia orang dia pakai azimat, azimat pinggir, azimat lengan, ikutlah. Kan azimat ni Nabi tak sering pakai. Nah, orang pakai azimat ni Nabi kata syirik. Bah kita tak usah katalah, apa aku pakai hati ku niat Allah. Tak usah, ha? Tak kan Nabi tak tahu ke benda lagu tu. Nabi lebih tahu. Bah Nabi kata siapa gantung syirik. Kalau mu kata niat Allah, niat molek, tak apa. Tak, Nabi tak katalah tu. Pasal benda syirik ni kita kena takut ni, ibu bapa semua. Syirik ni ya bukan tak apung malam nispu Syakban saja. Amalan kita ada hak molek ni, hak lepas dah ni. Ni utuh, utuh habis. Kerana ada benda syirik dalam tubuh badan kita, dalam iman kita. Bocornya la ilaha illallah kerana ada syirik. Kalau bocor besar lebih jarum hingga ni bedah boom. Ni teruk. Siapa ada syirik, siapa duk pakai syirik, siapa duk kerja benda syirik, dosa besar dia. Malam ni semua Syakban pun Tuhan tak apung dosa dia. Wal iyazu billah. Ani pola mano eh. Kecek kata kasar. Tapi kena royak. Kalau kita pergi balik sana tu, hok geng-geng duk buka kedai tom yam tu dah. 95% main azimat belaka. Saya rasa lah kita duk pergi tu ada belaka pelarih. Pelarih. Allah kasar tak apa dah. Pelarih tepek di apa? Tepek di pintu kedai boleh sorak duit. Pelarih. Jamin saya budak-budak aku mahal ke apa? Kelambu Kaabah ni. Kelambu Baitillah.
Besar ibu jari ni beribu. Dia mau ambil buat pelarih. Wal'ayazubillah. Eh, tapi lah ni takut mahal lagi, boy. Habis kita nak pergi Mekah, tak ada lagi. Orang kita cuik-cuik cari kelambu Kaabah nak beli. Saya ada budak Mekah seorang ada hijau jahit kelambu Kaabah. Dia tu khali nak tak? Kata aku tak sih, tak sah. Nak-nak mana boleh, dia kata. Dia boleh ambil kerana dia orang duk buat kelambu Kaabah. Allah kesia belah nah. Kedah-kedah balik sana tu 90 banyak puluh peratus benar. Main benar lah ni. Patah syirik ke tu? Kalau jamin dulu saya biasa jumpa nah. Rumah saya tu ada bomo hok ubat hok lawih tu. Tok guru Quran saya. Kalau orang masuk hatu kalau kapo dia pergi kaci, dia pergi koci, pergi buai, pergi sepak habak dia. Hatu takut dia. Kerana dia guru Quran. Jatuh malam tu pergi koci rumah seorang tu. Orang masuk hatu dulu koci dah, lah ni berkoci dah. Pas tanya, "Mu mari di mana?" Hatu tu jawab kata mari kedai kopi tu. Ha, tu yang kedai kopi tu juga. Ya tak ada perak kan hatu. Gapo ada? Ada azimat pelarih dalam kedai dia. Dia jadi ibu nah. Siapa buka kedai, siapa kena ambil pelarih tak kira lah tok guru, tok puawi apa beringat. Benda tu yang nak jadi ibu. Ni saya dengan sendiri, saya tengok sendiri. Saya orang bakar azimat sat ni. Itu budak-budak tak reti deh. Tak takut bakar tau selalu. Ha beringat. Pasal tu kelambu Kaabah buat pelarih, kelambu Kaabah buat pengasih. Tak usah main lah. Nak ambil ayat Quran buat amal. Baca ayat Quran lepas semayah. Apa boleh kata gitu? Ya nak ngamal, ya kena semayah dulu. Ha tu dakwah ke bagi? Ni mu pakar. Pakar. Harga li, harga 3,000 tu murah, kurang jadi. Harga 5,000. Harga 10,000 ni jadi nana. Ui. Ya ada kerik dia. Wal'ayazubillah. Ada senuh tuan-tuan guru duk main lagu ni, ada dah? Allah wal'ayazubillah. Eh, nak lebih betul pada hak Nabi royak ada lagi kah? Ada lagi kan? Nak lebih betul, nak lebih kena pada hak Nabi Muhammad royak. Ada lagi? Nabi kata, siapa kata syirik? Syirik lah. Eh, jadi kena kata, Tok Guru kata, kalau kita ni hati mulai tak apa. Eh, Tok Guru demo dengan Nabi, siapa kena? Kita pun fikir mudah-mudah. Ada lagi ke kita redak mengucap Muhammad Rasulullah, hana lebih molek pada Nabi Muhammad tinggal contoh? Ada lagi ke? Hana lebih kena pada Nabi Muhammad buat? Tak ada dah. Kalau molek sungguh jetai di sahabat dulu lagi. Tak ada kita lah. Sahabat tu dengan Nabi. Kalau molek tak ada sahabat dulu lagi. Astaghfirullah wa atubu ilaih, ibu bapa yang saya hormati. Boleh ke dekat sangat ni? Cakap dah. Pertama orang tak dapat kapun ni. Di malam ni sepuluh Syabat orang bersyirik. Orang dah pakai azimat pinggir lengan mana. Tosah pakar. Buah berhenti. Yang kedua. Masyahin. Masyahir ni apa? Kalau bahasa Melayu, masyahir ni orang kelahi sama umat Islam tak tegur lebih pada 3 hari. Habis ingat, muslimi musliman, ibu bapa, kalau kita tak ada selisih dengan guru kelahi tiket bayar, siapa tak tegur malam ni sepuluh Syabat, Allah tapung dosa kita. Nyanyu. Pahaya duk, siapa-siapa tak tegur tu tak ada apa. Ya nak bubuk benih yang sungguhnya. Aku nak tegur apa Allah. Bertegurlah. Kerana ini sifat agak dakwah ni. Sifat agak dakwah yang ada bekan, yang ada marah. Tapi ia boleh break, ia boleh kontrol murih tu. Syurga. Walkazimin al-ghaiz. Ia boleh buat, ia boleh berik murih. Orang buat udah dia, ia boleh berik, ia tak balah. Ia nak balah boleh.
Dok. Wahai bapa semua, ada tak tegur kelahi kerana berdeki, hak tu teruk benar. Kelahi kerana anak cucu kelahi, tak cek pun kelahi. Siapa tak tegur, wui salih tak jawab. Ni banyak ni. Isalih tak jawab. Kita kalau ada yang tak tegur dengan kita, kita tegur nak wui salih sampai 3 kali. Lepas tu tak apa, lepaskan diri dah kita. Ya, tak ada arah ni. Setan dia duk royak janji di kepala jalan dulu, kan dia? Aku nak masuk pesen jalan tentera berkuda, tentera jalan kaki. Aku nak masuk pesen macam-macam, tuk rubat. Setan nak tipu ni. Karena dia masuk neraka, dah buat dia. Pahinah herat kita, katik neraka. Allah. Ani, masyahid ni, orang tak tegur sama-sama Islam. Lebih pada 3 hari. Ataupun ulama kata masuk juga masyahid orang pelagu orang. We are what we kerana dia orang jadi kelahi. Bahasa tulis saya kata adu domba. Adu domba. Dia main dengan Allah dia mula-mula. Tapi mari disamak ni. Ni cocoh lain tu cocoh lain ni. Akhir dia orang mengingat Allah jadi kelahi. Siapa tak tegur. Mamak ni masyahin orang panggil. Pasal tu kita ni. Kena ajar ke dah. Kalau bunyi khabar gapa kena cek dulu. Baru boleh pakar. Sungguh ke dia orang kata kat aku lah ni. Duduk bersaing mula-mula. Cek tanya tu sendiri. Masyahin. Pelagu orang. Wal'ayyaz billah. Wa qala al-Auza'i arada bil masyahin ha huna sahibul bid'atil mufariq li jama'atil ummah. Oh. Aning. Luah lagi. Gapa? Dikanaki dengan masyahin sini ialah orang sahibul bid'ah. Orang dok buat bid'ah, buat benda mengekoh-mengekoh yang terbaik, yang bermufaraqah. Pecah daripada jemaah Islam. Masyahin dia kira. Auza'i kira lah tu. Jemaah Islam duduk tak batas sunuh setokoh cik. Dia lecah tu baik. Dia ni masyahin. Bakal dia kira asal yang kelahi masyahin ni. Dia kira dia kelahi dengan Nabi ni. Wala'iyazubillah ni. La hawla wa la quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Berkata dalam syarah Sunan bagi Abi Daud, Aunul Ma'bud, asyahnu ay adawatu tamla'ul qalb. Ni sedap lagi. Orang ada perasaan persetuan duk bertapak dalam hati, dalam diri dia. Siapa ni tanya? Tanya dia ni. Orang ada satu virus duk tapak dalam hati, dalam hidup dia, perseteruan. Aku tak boleh tengok orang. Okay, pasal nak murid semua. Ni penyakit ni. Beringat ni. Dia berasa seteru. Ada waduk. Kalau kita kecek pesan nak we mudah geti. Tak suruh wak kira dengan dia tu. Kecek sikit dengan siapa-siapa pun yang mudah kelahi. Tu beringat tu. Ya nak hadap dari situ. Allah. Adawah tamla'u qalb. Perseteruan penuh dalam diri dia. Memori dalam hati dia ada memori adawah, perseteruan, mudah kelahi dengan orang, berkecek suta balah. Wal a'yaz billah. Allah. Ibu bapa, adik kakak. Dia panggil masyahin juga hal apa ni? Hal sangkum lah. Syirik Tuhan akidah. Dua kara ni, malam ni sepuluh Syaban, berdoa Allah tak terima orang dua jenis ni. Dia nak nama tok apa, tak usah kira hal tu. Hal ni tali aci Allah Ta'ala mari ukur. Wahai orang bersyirik, tobat, berhenti benda syirik.
Wahai orang ada niat nak seteru dengan orang, nak kelahi dengan orang, pelaga orang, berhenti. Ni setahun pula ni. Nak akad amalan kita naik ke langit tahunan ni. Nak wiakad dengan ada benda masyahin. Benda musyrikin. Tak pasal. Tak ada pasal mabuk. Ibu bapa, adik kakak, Allah. Walah mana ni? Mana ni sebut Syabir kak dah? Kak dah. Nak mari. Nak sapa dah. Perhati tengok dah. Ni sebut hak Saudi. Tengok Saudi dulu pada kita sehari. Nah. Allah. Allah Rabbi Karim. Habis dah. Jadi kita ni kesimpulannya. Sunnah Syabir ni. Banyak sikit lah kita puasa. Kalau pergi penting lepas pada 15 tu tak sel lah. Kalau kita senang komis dah comel. Nah, nak puasa 3 hari yang mula abiak. Tak apa. Pergi duduk besok dah tu lah. Duduk dia-dia siapa kan lah. Nanti hari 15 ni belah nak puasa. Oh tu tak sah. Nah, banyak ulama kata makruh. Kerana Nabi ada lari. Habis. Lepas tu haram ada kita semula lah dah. Kita ni duk ajak masyarakat, ajak manusia mari turut Nabi. Malam ni ada lagi 10 minit ni. Saya nak baca kita orang surah ni tak ada siapa semaya sapu muka dah. Semaya tak sapu muka ni bukan Wahabi. Nabi tak sapu muka mengikut hadis sahih. Nah. Tak apalah kalau kita tahu belakang dah pun. Ya speka kita derah. Ibu bapa semua. Saya nak baca hadis berkena esmaya. Sapu muka ke tak sapu muka. Dan tahu belakang dah kata. Semaya ni mula dengan takbir. Suk diwi salah. Habis dah lah. Sapu muka tu di luar semaya. Tapi tengok pada masyarakat kita, hagano jadi buku besar tak sapu muka ni. Karena itu dah jadi akidah. Orang tak sapu muka tak boleh. Sunat. Naik sapa tangga tu. Apa dah? Mari. Ada hadis beberapa hadis. Nah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama ni. Hadis pertama ni apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu masajabat jabhatahu bikaffihi al-yumna. Ni. Hadis Nabi panjang. Panjang lah mana? Apabila Nabi sudah selesai daripada solat, nah, paling apabila Nabi bagi salam, Nabi baca bismillahilladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah arrahmanur rahim allahumma azhib anni ghamma wal hazan wal hamma allahumma bihamdika إن صرفت وبذنبي اعترفت وأعوذ بك من شر ما اقترفت وأعوذ بك من جهد البلاء الدنيا ومن عذاب الآخرة. Tak ada siapa baca apa. Ni ayat ada hadis juga ni. Nabi baca hari ni. Nabi baca hari ni. Hadis ni keluar oleh Abu Naim. Nah, daripada jalan rawi yang bernama Daud bin Mihbar. Telah ceritakan kami oleh Abdullah bin Abbas, oleh Al-Abbas. Daripada Anas bin Malik. Hadis ni adalah marfu', sanaknya maudhu'. Hadis ni hadis maudhu'. Hadis tak boleh pakai. So, Al-Albani sendiri pun hukum sanak hadis ni adalah maudhu', hadis palsu. Apa tu? Kerana Daud ni seorang yang pembohong. Tak boleh pakai kalau dia wayah hadis. Hafiz Ibn Hajar
Kata Daud ni adalah matruh. Kalau rakyat hadis, kena tinggal. Tak boleh dia ambil, tak boleh dia ambil pakai guna. Kebanyakannya, kalau Daud ni rakyat hadis, hadis ni adalah hadis maudhu', hadis palsu. Ah, ni, ni bukan saya duk kata ni. Ulama ni, sedek baca hak ulama rakyat. Ada hadis satu lagi. Nah, hadis daripada Anas adalah Nabi apabila dia selesai daripada semayah, dia sapuh dahinya dengan tangan kanannya. Nabi kata kerana Nabi kata La ilaha illallah ar-rahmanur rahim Allahumma azhib hamma wal hazan. Ada ni. Nah, Allah. Mari kita tengok ulama hukum hadis ni. Hadis ini asnaknya dhaif jiddan. Dhaif yang ada dua, dhaif tamada tu boleh nak wa amma fadailul a'mal. Nak tua kau orang tak boleh juga, sunat ke makruh ke haram tak boleh. Hak ni ni hak doa teruk, doa jiddah ni tak boleh buat amal dulu lagi. Walaupun fadailul amal. Ha. Kerana dalam wayah hadis ni ada padanya seorang nama Zaid. Ha ni, asyaddu dha'fan, hadis ni bersangat ta'if, yakni dha'if jiddah. Tapi Imam Nawawi ni, orang kita ni ngaji ke dalam azkar, Imam Nawawi berdalil dengan hadis ni dalam bab zikir-zikir lepas pada sembahyang. Bukan bab sapu muka. Bukan bab sapu muka. Nampak dah? Dan Imam Nawawi tidak hukum hadis ni ni sahih ke hasan ke doa. Ya royak kata doa ni baca lepas sembahyang. Ah tu. Kan eh? Allah Rabbi Karim. Ada juga dalam kitab kita ngaji Pondokul I'anatut Talibin juzuk 1 muka surat 184 dan 185. Royak kata Nabi bila sudah sembahyang, Nabi sapuh muka dengan tangan kanan, baca asyhadu alla ilaha illallah arrahmanur rahim Allahumma dhhib anil hammi wal hazan. Ada. Ah, hadis ni lah Syekh Daud kita bawa masuk dalam kitab Maniatul Musalli dia muka yang kelapai belah. Ah, ni hadis ni ni. Nampak dah? Hadis ini berkata Ibni Hajar Al-Asqalani, hadis ini adalah dhaif jiddan. Bermula hadis ini dhaif, sebenar-benar dhaif. Ah ni. Ibni Hajar orang mazhab Syafi'i ini orang hadis. Kalau Ibni Hajar Al-Haitami ni tok fiqh, Al-Asqalani ni tok hadis. Dia kata hadis ni dhaif jiddan. Tak boleh buat amat. Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Ibu bapa semua, pasal tu orang semaya tak sapu muka ni bukan Wahabi. Turuk Ibn Hajar Al-Asqalani, adik sapu muka tu dhaif jiddan. Kenapa dah? Ada asal kadeh sudah tu, tak erti dah tu. Asal kadeh sudah dhaif matruh, pagi hadis belaka lagu tu. Tak leh, tak leh, tak leh, tak leh. Nah. Allah. Dan beberapa jalur hadis ni mai duk buayaknya semuanya ada hadis ini adalah hadis dhaif jiddan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah. Tu saya baca ni seruplah. Nah, ada juga hadis ni dhaif jiddan. Ada kata berkata Bukhari dan Abu Hatim mungkar al hadis, berkata Nasai dan Azdari matruk. Ada ini ada hak tak boleh kita nak beramal belaka. Nah. Habis.
Dan ada lagi lah, banyak lagi hadis tetes sapu muka bukan daripada perbuatan sunnah. Nah, perbukan pada perbuatan sunnah. Kita nanti kita kena tanya cip sunnah. Kita kena tanya cip sunnah. Ha, jadi kena dak we malu kata Nabi tak buat, kita nak pergi buat tu kita kena rasa malu. InsyaAllah. Nah. Allahu Rabbi Karim. Itulah untuk malam ini saya bawa mari dua. Pertamanya masalah Syaban, yang keduanya masalah hadis berkenaan dengan sapu muka lepas mayit. Kita tahu dah ni kita kena pergi dakwah ya. Kena pergi dakwah. Oyak molek, oyak molek. Mengikut kawai tahu ada sapu muka ni dhaif jiddan lah. Dhaif jiddan. Siapa hukum Ibn Hajar Al-Asqalani? Boleh, oyak betul. Tak apa, insyaAllah. Itulah saja, wallahualam. Astaghfirullahalazim li wa lakum wa fudda amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.